bagaimana amal ibadah seorang bila meninggal sedangkan hutang-hutangnya sedang dicicil, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pertanggungjawabannya? Ayuhal ikhwah, makanya kalau kita memiliki hutang, jangan sampai tidak diketahui oleh anggota keluarga kita, karena kita tidak tahu dengan umur. Jadi kalau kita memiliki hutang, maka beritahukan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita. Itu enggak apa-apa gitu. Itu bukan aib ya. Bukan aib memberitahukan kepada mereka, karena kita tidak tahu umur. Bahkan disebutkan Abdullah bin Haram radhiyallahu an, ketika beliau akan ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Apa yang dia wasiatkan kepada anaknya? Jabir, utang ayah. Utang, Pak. Ini seorang sahabat yang mulia, Pak. Apa yang dia ingatkan? Karena memang kehidupannya pas-pasan ya. Para sahabat itu rata-rata hidup mereka sederhana. Dan sebahagian mereka, ada beberapa dari mereka itu yang punya hutang. Yang diwasiatkan kepada anaknya. Ayah punya hutang. Ini bayar hutang. Apalagi kalau seorang sudah sakit-sakitan gitu, sudah sakit-sakitan. Itu kasih tahu orang dekat kita. Siapa? Supaya mereka nanti membayar hutang itu. Jadi kalau ada yang menjamin, ada yang akan membayar hutang itu, maka insya Allah amal ibadahnya tidak akan bermasalah ya. Tapi kalau seandainya hutang dia tinggalkan tanpa ada yang membayar, itu bisa jadi nanti amal ibadah orang ini itu diambil oleh orang yang hutang yang enggak terbayar ini. Ini bentuk kezaliman terhadap harta orang lain. Karena di akhirat nanti tidak bisa dibayar dengan dinar dan dirham. Maka untuk membayarnya adalah dengan amal soleh. Kalau antum tanyakan bagaimana amal soleh dilakukan oleh orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Kalau seandainya dia sengaja menyembunyikan hutang itu, kemudian tidak diketahui oleh orang banyak, dia meninggal misalnya. Ya kecuali kalau orang yang menghutangkan ini mengikhlaskan itu, ridha dengan hutang itu misalnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, meski nanti ada hadis Nabi SAW, seseorang yang berhutang kemudian dia tidak mampu membayarnya sampai dia diwafatkan oleh Allah, maka hutangnya Allah yang membayar. Kita kan enggak tahu hati seseorang, apa benar dia berniat baik, memiliki etikat baik untuk membayar hutang itu atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Maka oleh karena itu, orang yang memiliki etikat baik untuk membayar hutangnya itu, dia kasih tahu sama orang dekatnya, sama istrinya, sama anaknya, sama orang tuanya, kasih tahu. Apalagi kalau dia sudah sakit-sakitan atau dia sakit gitu. Allahu a'lam bissawab.